Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Majelis Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Kemudian ancaman bagi orang-orang yang kufur yang tidak mau bersyukur adalah pada firman Allah berikutnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang tidak mau bersyukur, orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah, maka dia diingatkan bahwa azabnya Allah itu sangat pedih. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga solawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, yang kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada amalan khusus yaitu membaca zikir ini pada hari Minggu. Insyaallah biidznillah rezeki berlimpah ruah, usaha ikhtiarnya insyaallah disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa ada zikir harian. Salah satunya adalah zikir yang khusus dibaca pada hari Minggu, yaitu dua asma asmaul husna yang berbunyi dibaca dengan cara seperti ini. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Perbanyak membaca zikir ini. Kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan untuk membaca zikir ini 1000 kali pada hari Minggu. Silahkan kepada sahabat yang ingin mengamalkan zikir ini, silahkan baca sebanyak-banyaknya, silahkan baca semampunya. Syukur-syukur bisa 1000 kali pada hari Minggu ini. Amin Allahumma amin. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa berlimpah rizkinya, sukses usahanya, dan juga bertambah imannya, ibadahnya, dan juga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat, ada tambahan informasi bahwa pada deskripsi video ini kami menyertakan sebuah link yang kalau Anda klik nanti masuk ke channel YouTube yang bernama Al-Fatih Channel. Al-Fatih Channel dikelola oleh bapak saya yang bernama Bapak Gufron dan berisi tentang kajian doa, zikir, dan juga solawat serta wirid yang belum kami bahas di Majelis Taman Surga. Silakan kepada sahabat semua yang ingin belajar bersama Al-Fatih Channel, langsung saja klik link pada deskripsi video ini, kemudian subscribe Al-Fatih Channel. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin Allahumma amin. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.